Ya. Pak sih, sudah dari dulu tak bilangin ambil KPR rumah. Pokoknya besok harus bayar kontrakan, terserah bagaimana caranya. Bismillah, yang sabar ya. Sabar terus, sudah 10 tahun apa masih kurang sabar. Sabar itu ada batasnya, Pak. Saya belum mau sama teman-teman. Besar-besar kontrak, besar-besar kontrak. Kontrak sana, kontrak sini. Saya juga capek, Bu. Saya juga malu. Saya juga kasihan sama kamu, kasihan sama anak-anak. Karena sudah 10 tahun, kita belum punya rumah sendiri. Lebih baik kita kontrak, pindah sana, pindah sini. Daripada kita menanggung dosa tiap hari. Biar Allah turun tangan untuk selesaikan masalah kita. Ibu mohon maaf bila selama ini selalu memaksakan kehendak. Waalaikumsalam. Loh, Bu, bukannya saya sudah bilang kalau babnya besok, kok hari ini sudah datang? Ini loh, Bu, saya datang ke sini mau kasih kabar ke Ibu. Tadi malam saya ditelepon anak saya disuruh menemani anak saya yang ada di luar kota. Jadi gak usah cari uang karena rumah ini disuruh orang Ibu. Jadi pesan anak saya, rumah ini ditempati saja, dirawat, gak usah bayar. Alhamdulillah, Bu, Allah memberikan jalan dan kemudahan. Kita tidak sampai berurusan dengan riba dan menanggung dosanya. Tanpa riba, kita tetap bisa hidup bahagia.